Pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak wajar dipertikaikan secara berterusan, tegas bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Ini kerana proses pelantikan adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata prinsip No Anwar, No DAP dan No Bersatu hanya ketika sebelum PRU ke-15, bukannya selepas itu. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan termasuk DAP tidak menghilangkan identiti serta menggadaikan prinsip parti. Ketua Setiausaha KBDN HEP Datuk Azman Muhammad Yusof berkata kementerian mengeluarkan kompaun berjumlah RM534,200 terhadap 2,205 pengeluar, pemborong dan peruncit ayam serta telur ayam melibatkan pelbagai kesalahan bagi tempoh 5 Februari sehingga semalam.